Kamu sebenarnya masih niat gak sih nerusin pernikahan kita? Liv, kan kamu tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu istri yang luar biasa buat aku. Aku cuma mau lanjutin pernyataan ibu kamu. Kamu sebenarnya masih serius gak sih mau punya anak? Olive, lu jangan tahan-tahan deh, lu buruan sempet-sempetin. Masa lu kalah sama Jennifer, dia udah hat-trick. Kalau kamu gak sempet-sempetin ya kapan? Waktu kamu tuh sibuk sekali. Di sini. Janji aku mau berubah. Setelah aku kesempatan sekali lagi. Terakhir. Beritahu rasa kerinduan. Sorry, tadi aku lancang lukis kamu. Wow. Jordi. Olive. Gue ngerasa bersalah. Gue gak mau jadi beban gue seumur hidup setiap kali gue ngeliat Danan. Kampai. Kampai. Kalau lo gak mau punya dosa, ya ngaku. Lex, orang gak percaya bokap kan? Jangan bacot aja gede-gede. Kamu selama ini curiga ya sama aku? Enggak, aku percaya sama kamu. Tapi aku gak percaya sama bos kamu. Segitu ngototnya dia mempertahankan kamu, Dave. Because bullshit. I deserve it! Bitch. Please lah Jordi, jangan ganggu aku lagi. Aku tuh wanita bersuami. Aku udah married. Kalau kamu terus terang dari awal, kamu tunjukin ini ke aku dari awal. Kita gak akan sejauh ini. Berarti selama ini kamu gak percaya dong sama aku. Pantesan aja kamu mikir yang aneh, yang enggak kayak gini. Ya menurut kamu hubungan kita baik-baik aja. Kamu sengaja kan? Kamu bohong! Kenapa? Karena aku gak bisa muasin kamu!